Semangat El. Ayo El. Ayo El, semangat. Lawan rasa takut. Ayo Papa Gigi. Kak, sini kak, hujan kak. Kak. Taruh 15. Satu orang 15. Eh, sorry. 30. Sorry, Pak, lali. Lali. Ya, hujan. Ya, makasih, Pak, ya. Mantap, Pipa. Eh, katanya ada gajah lah, Zeli. Itu kamera. Papa video atau lagi? Video. Ma. Iya. Semoga kita sampai di atas puncak. Enggak boleh takut ya. Enggak takut ya. Hujan enggak apa-apa. Di berani. Ini yuk. First experience buat L, ini second experience for Selik. Oke. Okay. Enggak boleh teriak-teriak di dalam ya. Bentar okay. Ya, Papa hitung ya. 1 2 3 ke atas. Mama. Kak, perhatikan ya, Kak. Mari, Gi. First time. El kuat tuh, El kamu, El. Kuat kamu. First time, Gi. Jadi for the first time. Jadi, guys, ini pertama kali adikku naik gunung. Ini untuk latihan dulu ya. Seringnya gunung kembar. Ini aku dua kali ke Putuk Siwur. Kali ini dapat dari aku sama anakku aja. Nah dia minta istirahat. Oke. Kamu istirahat dulu karena permintaan anakku. Ini baru seperempat perjalanan. Kalau normalnya 1 jam untuk naik ke atas. Tuh ada tuh apa itu, sarang kah? Oke, yang mau minum. Koko mau minum? Mau makan? Oke guys, kita istirahat. Ya tunggu. Sampai atas udah pengen ke warung. Pengen ke warung. Warungnya tutup. Mau main Indomie ya? Iya, ada tangganya. Selik, ayo. Ambil jalur kiri aja, awas jangan ke kanan. Sini. Kamu nengok, gimana nonton? Bentar. Foto dulu ya. Wah. Ini di atas awan. Belum puncak sih.
Oke, ini kita baru di mungkin pos 1 atau puncak pertama, karena ada beberapa puncak di sini tuh, namanya Putuk Sumbar Bulus, ketinggiannya 1024 mdpl. Oh, dan ini sedikit kabut, sedikit rintik hujan. Ini hujan bukan karena hujan, karena hujan kabut ini guys. Oke, itu view-nya. Ini berada di kota, di Pacet Trawas. Anakku nggak mau naik karena dia sudah pernah. Mana dia? Oh, di situ dia. Oke, kita mau lanjut lagi. Aku warung. Buka tenda di sini pasti ada nih orang yang buka tenda di sini. Iya. Enak itu. I'm the biggest bird. I'm the biggest bird. Berarti burung dong kamu. Jalan lagi, terus. Puncak Putuk Siwer di bawah apa di atas? Oke, nah, kita break time. Ini udah separuh perjalanan ya. Lumayan berkeringat. Baru setengah jam. Kita makan, iya, makan roti. Ini ada warung guys. Tapi sayang tutup warungnya, karena ini bulan puasa. Biasanya jualan Indomie, kopi, macam-macam. Jadi karena tadi kita berharap mau makan di situ karena tutup, ya terpaksa makan sandwich ala Jawa, roti dan telur. Mana El? You happy? Yes. Excited? Gimana kau? Capek. Capek El. Hah? Baik, istirahat dulu 15 menit. Nanti kalau udah selesai lanjut jalan lagi tuh. Itu udah separuh perjalanan ini. Cepet banget. Berasap katanya. Kelihatan gak asap gue? Ya emang. Berasap katanya. Oke. Oke. Berhubung hujan, kita harus pakai jas hujan nih. Kenapa? Mau lanjut jalan lagi. Nah, udah pada siap pakai jas hujan. Jangan ditarik kuat-kuat. Dan harus pindah ke kamera GoPro karena hujan. Selalu perjalanan lagi guys. Kita mau jalan lagi. Yuk, jalan. Let's go. Oke. Terus jalan. Pelan-pelan aja. Hujan lagi nih. Kalau mau nanjak kak, kak, kalau mau nanjak, injek dulu, kamu kencang, baru naik. Takutnya licin. Ya, nah gitu. Kalau nanjak, nanjak. Terus ya. Careful kak, banyak batu. Oke ya.
Pegang batu enggak apa-apa. Ayo Selik. Take care. Ayo, hati-hati. Oke, kita udah di puncak Lion King. Ini kayak gini kalau diangkat film Lion King yang diangkat tuh guys. Gini. Back the background tuh. Landscape-nya. Ini karena hujan kabut. Kita foto-foto dulu sini. Oke, lanjut yuk. Ini enggak usah pakai masker. Enak. Apa enaknya? Emon. Nah itu. Langsung aja sini. Kenapa sih lu ada kakinya? Capek. Kan baru istirahat ya. Ya, untung yang buntu anti air. Oke. Ayo. Jalannya berbatuan ini. Standing. Terus. Oke. Kurang. Berapa menit lagi guys? Dan masih hujan. Karena kita di tempat terbuka. Jalan agak licin. Dan bawa anak kecil dan pelan-pelan ya. Keep going. Oke, kita istirahat lagi. Ini di pos 3. Mungkin pos 3 ya. Di lapangan terbuka dan hujan, karena hujan kita berteduh sedikit dulu. Hujannya lumayan deras guys. Tuh, hujan dan anak-anak juga ada yang makan, ada yang lapar, minum. Gue juga panas, pakai jas hujan tadi. Ya kita pulang lebih ya. Terusnya udah lagi nyampe kita kayak. Kita punya es sebelah mana guys? Di sana. Oke. Oke, lanjut yuk. Pelan-pelan kok, pelan-pelan. Gak apa-apa ya, pelan-pelan aja. Basah semua, Om Pili juga basah kok, gak apa-apa. Ayo, di belakangnya Papa ya, kukuk. Hah? Gak apa-apa, ayo pelan-pelan.
Pelan-pelan aja. Pegang ini, pegang batu. Gak apa-apa kok, gak apa-apa. Sini, sini, sini. Sini, pegang tangan sini. Gak apa-apa, basah gak apa-apa. Kamu bawa celana toh? Pakai celana aku ya nanti kamu. Aku bawa satu, tapi bawa celana aku cepat kering. Semangat El. Ayo El. Ayo El, semangat. Lawan rasa takut. Ayo Papa Gigi. Oke. Smart, smart. Lo masih tenang aja ya. Enggak pakai aja ini topinya. Oke. Ini belum puncak ini. Ini pos peristirahatan masih ada tuh. Ya. Ada tulisannya kok puncak itu. Mana puncak dong? Hujan, enggak di ini anu pohon. Pohon sih itu tutupan. Heeh. Mas ya. Oke. Sudah sebentar ya, sebentar. Tunggu. Sele. Oke. Hampir mau sampai, ini sudah masuk dalam hutan lagi tadi habis dari wah, tempat terbuka sekarang di dalam hutan. Dan masih gerimis hujan. Oke. Lihatin. Hati-hati. Pelan-pelan aja. Selik. Ayo El, bikin tuh, hampir sampai tuh. Ayo Ki, dikit lagi. Gak apa-apa, ini di atas ada gapura, ada istirahat lagi kita. Istirahat setengah aja baru turun. Selik. Selik. Finally guys, kita udah sampai mendekati puncak Foto Siwur. Ada bendera ya. Ini udah puncak ya.
tunggu, aku cari. Itu. Oke. Kita udah di puncak. Tuh. Puncak ini tulisannya di sini. Berhasil. Oh. Puncak. Puncak syukur. Oh, finally guys. Puncak puncak syukur. 1429 yang detail. Gimana? Perjuangannya? Eh. Kesan-kesan? Hujan lagi nih. Kalau kamu gak punya naik lagi, ya gak akan bisa sampai ke puncak. Semua kembali ke main, ha? Tadi di tengah jalan sampai mau turun ya? Rasanya pengen mau turun kan? Tapi karena tekad, harus sampai puncak ya? Ini filosofi gundul. Masih suasana mendung guys. Hati-hati ya guys.